Baik, sekali lagi kami umumkan kepada para peserta Kongres Kebudayaan untuk bisa memasuki ruangan auditorium, karena kita akan segera memulai sesi berikutnya. Kami juga ingatkan kembali untuk uh, tidak meninggalkan barang pribadi saat meninggalkan ruangan, dimohon untuk menjaga kebersihan selama acara berlangsung, dan juga untuk tidak meninggalkan sampah di dalam ruangan fotografer dan juga Bapak Ibu yang ingin mengambil gambar mohon tidak melebihi kursi VIP yang ada di depan karena akan menghalangi kamera yang sedang meliput live streaming kita kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam sesi Kuliah Umum Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Sesi selanjutnya adalah pancasila dan pemajuan kebudayaan kita sudah uh, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang um, aktivis seorang imam katolik beliau uh, dilahirkan di malang pada 10 oktober 1968 uh, mengenyam pendidikan pasca sarjana di sekolah tinggi filsafat dan teologi widya sasana malang Kemudian beliau juga adalah seorang penulis yang produktif kini menjadi sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan beliau juga termasuk salah satu pendiri Setara Institut dan beberapa buku karyanya adalah Orde Para Bandit dan Membuka Mata Hati Indonesia. Dan beliau juga aktif di dalam eh, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita sambut bersama Romo Beni Susetio. Yang saya muliakan para peserta kongres kebudayaan para bapak ibu dan saudara sekalian, Pertanyaan mendasar kita adalah dalam situasi di persimpangan jalan seperti ini ada dua dominasi kekuatan yang sangat kuat yaitu kapital dan salah satunya yang mendikte pasar dan kapital ini yang menguasai hajat orang hidup banyak dan kedua dominasi agama yang begitu kuat menguasai ruang publik Posisi Pancasila itu ada di mana? Ini pertanyaan kita. Kalau Pancasila menjadi satu kekuatan, pusat peradaban, dan kebudayaan, maka Pancasila itu memang digali oleh Soekarno dari budaya-budaya daerah dan menjadi puncak dari kebudayaan itu yang menyatukan kita. Tapi pertanyaannya, dalam sejarah kita melihat... Pancasila itu tidak bisa menjadi kekuatan inspirasi baik sebagai modal budaya, modal ekonomi, modal simbolik karena selalu Pancasila itu menjadi alat kekuasaan ideologi, alat kekuasaan penguasa. Selama Pancasila tidak mampu menjadi alat kebijakan, alat pemersatu dan spirit bagi bangsa ini, maka Pancasila itu akan kehilangan jiwanya dan rohnya maka tantangan kita hari-hari ini adalah merumuskan Pancasila menjadi gerakan kebudayaan. Kalau Pancasila menjadi gerakan kebudayaan, maka Pancasila harus menjadi pusat-pusat kebudayaan di daerah-daerah itu lewat sebuah tradisi kebudayaan yang dikemas dengan teknologi saat ini. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana Pancasila itu menjadi kekuatan baru, energi baru menjadi sumber inspirasi baru untuk mengatasi dual pokok ini yaitu dominasi kapital dan dominasi agama yang menguasai ruang publik itu. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan menjadi sumber untuk menjadikan Pancasila itu menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi. Karena lewat pusat-pusat kebudayaan daerah saya yakin kalau itu dimanfaatkan Pancasila itu kembali menjadi sesuatu yang menarik, karena dia menjadi alternatif dari sebuah ketegangan saat ini. Di satu sisi, kita menghadapi suatu ketegangan perang, kekuatan ekonomi antara China dan Amerika. Di satu sisi, orang mengalami situasi keterasingan akan realitas. Apakah Pancasila bisa menjadi pilihan alternatif, yaitu mengenai humanisme? Itu ketika humanisme menjadi satu pilihan gerak kebudayaan kita. Maka disitulah kebudayaan menjadi alat pemersatu. Yang ketiga adalah yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana pusat kebudayaan dari gerakan Pancasila. Hanya lewat kebudayaanlah Pancasila itu menjadi milik bangsa ini dan milik dunia. Bukan lewat kegiatan-kegiatan yang sikapnya doktrinal, tapi menjadi pusat-pusat kebudayaan. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah... Bagaimana kita mulai mencari dari sila-sila itu sebagai alat pemersatu. Dan tidak harus seperti butir-butir Pancasila lagi. Tetapi rumusan-rumusan Anda ini yang bisa digunakan untuk menjadi sesuatu yang disebut menjadi kekuatan. Bagaimana Pancasila tidak hanya menjadi semacam pengetahuan, logos, pengetahuan. Tetapi Pancasila menjadi yang namanya patos. Kalau Pancasila menjadi patos lewat nilai-nilai kesenian, lewat nilai-nilai kearifan, lewat puisi, lewat sastra, lewat tarian, maka dia hanya menjadi patos. Kalau dia menjadi patos, maka dia akan menjadi etos. Maka kalau Pancasila menjadi ketiga kekuatan dasar itu, dia menjadi suatu gerakan. Maka gerakan mengembalikan Pancasila menjadi pusat peradaban adalah gerakan kebudayaan. Dan puncak kebudayaan hanya dimiliki di daerah-daerah dan semakin di daerah itu mengembangkan kebudayaan daerah yang otentitas dengan kekinian maka di situ jiwa Pancasila akan tergoreskan. Maka saya akan tutup supaya kita lebih banyak dialog. Bagaimana kita mengembangkan Pancasila menjadi kekuatan dunia dan kekuatan ideologi dalam arti sebagai alat menjadi kekuatan yang mampu membangun peradaban bangsa ini. Terima kasih dan kita banyak membangun dialog dengan bagaimana kita mengalaborasi agar pancasila juga tidak sekedar menjadi et, tidak hanya secara logos, tapi menjadi et, path, et patos dan menjadi etos. Baik, kita beri sambutan yang meriah untuk Prof. Eh, Romo Beni Susetio. Sekarang kami buka sesi untuk tanya jawab. Kita persilakan untuk tiga penanya terlebih dahulu. Ya, Mas yang di tengah pertama. Tolong Cek. sebutkan nama dan asal institusi, Mas. Cek. Baik, Salam Romo. Perkenalkan uh, nama saya Irwan dari Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Islam STF Sadra. Nah, dilihat dari Pancasila saat ini, memang apa yang tadi dipaparkan oleh Romo bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya yang mempersatukan Nusantara menjadi satu kesatuan. Maka disebutlah negara Indonesia. Tapi di sisi lain, seperti yang kita lihat saat ini, di mana Pancasila seakan-akan tidak mampu memberikan solusi atas kesatuan daripada persatuan yang kita selama ini junjung di negara kita. Nah, kita sebagai Generasi muda, tentunya, apakah ada solusi yang diberikan dari Romo supaya kita sebagai... Kita makin makin mirip dengan gelombang radio. Tanya selanjutnya, silakan bapak yang di belakang. Sahabat saya Romo Beni Sasito. Begini, selama ini. Tolong sebutkan nama dan. Nama saya besar pelukis. Pelukis merangkap imam besar ISIS. Islam Sunda indah sekali Begini Uh, sebelum Yudi Latif mengundurkan diri dari apa badan penguatan Pancasila, saya bilang ke Yudi Latif, Kang Yudi ngomongin Pancasila di tengah sistem haram jadah sekarang ini gak ada gunanya. Saya bilang. Karena apa? Pancasila itu saripati ajaran dari Taurat, Jabur, langsung loncat Quran. Kenapa? Pancasila itu lelaku Islam, bukan agama Islam. Dari Adam sampai Yesus sampai Nabi Muhammad. Nah, selama ini ya, makanya saya, saya, saya setuju bahwa Pancasila itu saripati kebudayaan Nusantara. Nah, asalnya dari mana? Tidak benar Islam masuk ke Nusantara itu ketika zaman Wali Songo, enggak benar sejak abad ke-7. Jadi yang menjalankan keislaman dengan Islam politik itu peristiwa Karbala itu berseteru. Nah yang mengalah itu eksodus ke Nusantara. Nah kemudian jadilah Pancasila. Yang sebenarnya Pancasila itu tadinya bukan Pancasila. Ten Komandemen, Dasa Kerta. Dasa Kerta kemudian sama Soekarno dijadikan Pancasila. Nah lima sila. Itu simbol dari Bani Fatimiyah, cucunya Nabi Muhammad. Ya. Nah, yang ingin saya katakan, kenapa di, di di tengah setelah reformasi sebenarnya kita mundur dari dari Pancasila? Karena apa? Udah jelas-jelas sila keempat, ajaran kenabian ya. Yang namanya pemimpin itu yang memilih yang dipilih harus dipilih oleh orang-orang yang berhikmah, berilmu. Romo Beni misalnya memilih, ya. Siapa yang jadi presiden gitu loh. Jadi bupati, jadi gubernur. Bukan diumbar ya ke rakyat. Misalnya petani. Tugas suci petani apa? Bercocok tanam. Bukan untuk memilih. Akhirnya apa? Yang diinget ketika lima menit itu. Yang inget aja. Tukul. Ya lu pilih tukul arwana. Gitu loh. Jadi banal. Jadi makanya... Saya bilang ke Yudi Latif. alhamdulillah Yudi mengundurkan diri dari sebagai ini. Karena gak ada gunanya ngomongin Pancasila di tengah sistem yang justru melanggar Pancasila. Presiden, gubernur, apa bupati, wali kota dipilih langsung. Itu melanggar Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusawat perwakilan Baik, MPR. Bapak, so, terima, terima kasih tanggapannya. Romo mungkin mau menanggapi. Ya. Ya. Nih pertanyaan dari dua pertanyaan tadi kan sebenarnya internalisasi nilai yang paling penting. Bagaimana Pancasila itu menjadi suatu nilai-nilai yang dihayati setiap orang Indonesia. Sehingga nilai-nilai musyawarah, persatuan, ketuhanan, kemanusiaan itu menjadi penting. Pertanyaannya dasar adalah, kalau penanaman nilai itu kan bisa lewat sebuah pendidikan nilai dalam keluarga. Sekolah pedagogiknya Pertanyaan kita adalah Kita ke kekeringan dalam sistem pendidikan kita saat ini Guru itu tidak lagi menjadi teman, menjadi rekan Tapi guru itu menjadi pawang dan mentor Apa yang terjadi? Guru tidak lagi menanamkan nilai-nilai itu Tetapi guru hanya mengejar target Maka kalau kita mau sekarang mengubah satu paradigma kita harusnya dirubah dalam paradigma pendidikannya dulu. Apakah ini keberanian kita untuk menjadi salah satu arus ketika kita menyampaikan rekomendasi? Selama orientasi pendidikan kita tidak membembalikan guru menjadi fungsi teman dan rekan apa yang dikatakan kiajar Ajar Dewan Toro, maka guru akan menjadi pawang dan mentor. Di situ yang terjadi tidak ada transformasi nilai, tapi yang terjadi adalah sekedar mengajar ilmu pengetahuan. Lah ini problem kita. Jadi problem kita adalah Pancasila itu penanaman nilai. Penanaman nilai hanya bisa dilakukan dengan sebuah yang disebut pembiasaan-pembiasaan. Maka pembiasaan disiplin, pembiasaan hidup hemat, pembiasaan Orang terposlirro, penguasaan orang saling menghargai, Itu ditanamkan. Lah kita tidak, pendidikan kita tidak pernah memberdekakan orang. Karena guru di sub, sublimasi hanya menjadi alat dari sebuah kekuasaan dan alat kapital. Pertanyaan mendasar adalah, berani enggak kita mengubah sebuah paradigma pendidikan kita mengembalikan kembali dulu guru seperti yang dikatakan Ki Dewan Toro dan itulah ciri dari pendidikan karakter kita yaitu lewat pendidikan nilai dan Pancasila itu pendidikan nilai dan nilai itu harus ditanam kemudian menjadi satu kekuatan spirit bagi kita untuk membangun sebuah peradaban pertanyaan yang mendasar adalah Mengapa kita galau seperti ini karena kita gagal untuk mendidik keluarga kita. karena keluarga itulah inti dari pendidikan nilai. Dan ketiga orang tua gagal menjadi pendidik, maka yang terjadi adalah kita mengalami situasi yang disebut gagap. Jadi kita mengalami gagap budaya. Ketika gagal budaya seperti ini, maka semua serba instan. Dan instan ini yang sekarang menjadi kekuatan besar yang disebut yaitu budaya gadget itu. Lah, tapi budaya gadget tanpa ada penanaman nilai-nilai budaya kritis, tanpa ada penilaian budaya literasi, maka dia ditelan bagaikan arus besar. Maka masyarakat kita itu adalah masyarakat yang hanya sekedar membebek, tetapi dia tidak bagian dari edukasi itu. Maka pertanyaan dua pertanyaan itu mendasar, yaitu bagaimana sekarang pedagogik Pancasila itu dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Itu yang lebih penting menurut saya. Kalau itu sudah menjadi habit kita, maka di situ tidak harus seperti dulu dihafalkan tidak, tapi menjadi laku, menjadi perilaku sehingga orang itu menjadi sadar. Oh, kalau saya Pancasila itu apa sih? Pertama, hidup hemat. Oh, kalau saya Pancasila itu apa sih? Disiplin, tidak membuang waktu. Oh, kalau saya Pancasila itu apa? Orang yang bisa menghargai perbedaan perbedaan itu yang diperlaku dalam hidupnya. Kalau itu menjadi perilaku dengan sendirinya, akan muncul yang namanya etos, akan muncul yang namanya profesional, akan muncul yang namanya kreativitas. Semua itu karena laku. Tapi kalau laku itu tidak terjadi, maka akan sulit. Maka apa yang dikatakan tadi betul. Kalau orang tak pengetahuan. Takut akan Tuhan menjadi utama, itu Pancasila. Tapi pertanyaan sekarang justru: Tuhan itu dikomodifikasi menjadi alat kekuasaan politik. Ini yang membuat kita mengalami situasi seperti ini. Baik, terima kasih Romo, kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab, ya Bapak yang di ujung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Febri dari Palembang, Pak. Baru datang nih, tas belum registrasi. Uh, saya sepakat bahwa Pancasila alat kekuasaan. Tetapi idealnya alat, alat itu harusnya diasah. Tetapi kita tidak mengerti asahnya ini ke arah mana. Kalau mengatakan Pancasila sebagai dasar, alat untuk menyatukan, alat untuk menyejahterakan, Alat untuk keadilan Dan lain sebagainya Maka kalau tadi dikatakan Bahwa sumber nilainya adalah Budaya-budaya daerah Maka dua ini terjadi kesenjangan Budaya-budaya daerah hancur sekarang Hampir tidak ada lagi ekosistem Disebut ekosistem budayaan itu Maka ini ketika Pancasila kita bicara Pancasila Mana runtutannya lagi kemana ini? Budaya daerah yang mana Sehingga ini menjadi alat yang formalistik hanya untuk kepentingan kekuasaan saja. Saya kira itu. Dan kemudian terlalu sekarang bagaimana nih? E, strategi kebudayaan ke depan? Saya kira memang harus menguatkan ini. Bagaimana kebudayaan kebudayaan daerah itu hidup kembali sehingga kita tidak seperti Orde Baru yang mengapalkan banyak sekali butir-butir Pancasila. Hafal saja tapi korupsi jalan terus, penindasan jalan terus, pengelabuan kekuasaan jalan terus. Begitu, nah, ke depan saya kira kita tidak perlu banyak hafal tentang butir-butir itu. Lima sila itu sudah cukup, tetapi kalau semua orang tradisi dijalankan secara baik, itu Pancasila. Agama dijalankan secara baik, itu Pancasila. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang sebenarnya strategi kita. Strategi kita adalah mengembalikan kembali pusat-pusat kebudayaan daerah itu menjadi puncak kebudayaan nasional, dan itulah Pancasila. Maka, menghidupkan kebudayaan daerah, kesenian, tarian, tapi dalam konteks kekinian dibutuhkan di situ sebenarnya peranan teknologi. Bagaimana teknologi menjadi alat untuk mempromosikan kebudayaan daerah yang cukup banyak variannya dan cukup memiliki kualitas dan daerah itu mampu membuangun kita kesadaran untuk menjadi bangsa dan negara. Jadi kalau kita menyintai Pancasila, kita menyintai kebudayaan daerah. Kewajiban kementerian sebenarnya di situ. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sekarang? Yaitu potensi-potensi daerah, tempat-tempat di mana tempat-tempat daerah itu dipakai untuk memajukan budaya-budaya daerah. Di budaya daerah itu tidak hanya cukup tari, makanan, seni sastranya, tetapi di situ kita melihat jantung kebudayaan di situ. Maka rekomendasi kita adalah bagaimana kita merusak strategi kebudayaan dengan mengembalikan kebudayaan daerah menjadi kekuatan pilar untuk itu. Lah ini sebenarnya strategi bagaimana Pancasila dibatinkan dalam perilaku hanya lewat kebudayaan lah maka Pancasila itu dihayati, dibatinkan. Bukan lagi dibentuk formalisme. Sebab kalau formalisme dia tidak akan mati sebuah ideologi akan hidup kalau dihidupi oleh sumber-sumbernya dan sumber itu ada di masing-masing kebudayaan daerah. Baik uh, bapak yang di depan silakan. tolong Mbak. Selamat uh, siang, uh, perkenalkan saya Rangga dari Kabupaten Blitar. Sebelumnya, terima kasih banyak uh, atas kesempatan yang kemudian diberikan. Uh, cuma satu pertanyaan saya berkaitan dengan dominasi agama atau populisme religius yang kemudian akhir-akhir uh, ini marak berkembang di Indonesia. Uh, ketika kita kemudian hari ini membincangkan kaitannya dengan ruang-ruang tradisi yang akan kita bangkitkan, akan kita hidupkan, pastinya kemudian uh, di lapangan itu banyak bersentuhan atau banyak bermusuhan. ...dengan konteks populisme religius yang kemudian berkembang. Nah, jangankan kemudian Pancasila menjawab urusan dengan kita melakukan gotong royong... ...match forming dan lain-lain, saya pikir. Tapi ketika kita kemudian justru di lapangan, ketika ingin membangkitkan tradisi itu... ...baik melalui adat, ritus, ataupun hal-hal lain yang kemudian berkaitan... ...dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat... ...kita sudah dianggap mungkin kapir, syirik, musrik, gila... Bagaimana kita kemudian atau bagaimana kemudian Pancasila menjawab ruang-ruang itu? Karena sebagus apapun saya pikir strategi kebudayaan itu tidak akan masif kalau memang dalam kondisi di lapangan hal-hal e, yang kemudian berkaitan dengan pembangkitan e, adat, e, ritus, dan tradisi saya pikir e, belum mampu untuk melawan dominasi atau dominasi agama atau populisme religius. Terima kasih Romo. Inilah sebenarnya sadar atau tidak sadar kita menghadapi sebuah tuh pertarungan wacana. Bahwa namanya tradisi. Itu sebenarnya adalah sebuah tuh yang diciptakan oleh Tuhan. Diberikan kepada kita. Itu sesuatu yang dianugerahkan. Jadi tradisi menurut saya tidak ada bertentangan dengan nilai agama apapun. Hanya pertanyaannya adalah. Maka harus ada kemauan politik will dari kekuasaan untuk menjaga tradisi menjadi pusat peradaban. Dan itu harus menjadi kekuatan bersama anak bangsa ini. Karena di mana mana itu ada. Jepang kuat karena tradisinya. Jepang Korea maju karena tradisinya. Dan tradisi yang dikemas dengan kearifan lokal setelah dikaitkan dengan tren Kemajuan zaman dia menjadi alat spiritualitas yang mampu membangkitkan kemajuan bangsa. Maka di pusat-pusat tradisi itulah sebenarnya agama menjadi sejuk. Di mana tumbuh tradisinya kuat, di mana terjadi yang namanya asimilasi budaya, maka agama akan memberikan keramahan. Agama tidak keras, tapi agama memberikan sisi-sisi humanisme. Tetapi di mana budaya itu yang kering. Agama menjadi mengeras karena agama tidak bisa lepas dari kebudayaan dan tradisi, maka mengembalikan kembali nilai-nilai agama yang, yang sejuk dengan tradisi itu. Itu yang harusnya ditampilkan di media, maka kita harusnya merindukan kembali tokoh-tokoh agama yang punya wawasan kebudayaan, tokoh-tokoh agama yang bersinergi dengan kebudayaan, karena mereka itulah yang memberi kesejukan dan memberi harapan. Maka harus ada suatu kebijaksanaan namanya polis. Perencanaan dari kekuasaan itu. Tipe-tipe publik harusnya menampilkan mereka. Jangan ditampilkan orang-orang yang mengasingkan dengan kebudayaan. Nah ini yang harus kita tawarkan. Jadi kita harus membangun sekarang sebuah kultur baru. Bahwa persoalan kita ini mengapa seperti ini? Karena budaya-budaya kita dimandekan. Karena budaya-budaya kita dipinggirkan, karena budaya-budaya kita ditenggelamkan, sehingga budaya sendiri, masa harus kita anak tirikan di negeri ini, dan sekarang harus merebut hanya dengan satu kata: lawan tidak bisa lagi. Baik, kita masih punya kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Silakan, Bapak yang di tengah, silakan. Romo, kita membicarakan pemajuan Pancasila. Tolong Tadi, disebutkan nama dan asalnya Pak. Eh, nama. Oh, nama saya Pak Henry Panggabean, mantan Hakim Agung. Iya. Desa ini pun kulo seko dana toba ngono. Iya. Nen umpat up ikam anu bahasa Banjar Saya bisa Manado, saya bisa Padang, ya sakit coro jowo ngono ya. <silence> Jadi urayan Romo tadi bagus. Jadi barusan saja ada pembunuhan di Papua. Bagaimana sikap tokoh agama ya? Bayangkan kebenciannya. Tentu yang membunuh itu ada agama menurut saya. Indonesia ini penyelamat, tolong saya sebagai pengamat budaya Indonesia. Jika tidak ada NU dan Muhammadiyah, sudah lama kita bubrak. Artinya, Romo, kita perlu lembaga keumatan agama. Yang dikatakan oleh Romo tadi, tokoh-tokoh budaya. Tokoh agama yang mengembangkan budaya. Jadi persoalan sekarang adalah apa pemajuan menurut Romo, pemajuan kebudayaan ini. Pertama, di kampung saya, di Tarutung, kampung saya satu nenek 250 kakak. Hanya tinggal 50 kakak, kami satu nenek yang masih mengatur kehidupan beradat satu kesatuan ada meninggal ada kawin gitu. Yang 200 sudah buang muka. Karena tahun 51 peradilan adat Romo dihapuskan di Indonesia. Ya. Saya hakim, saya ngerti itu. Jadi pemajuan ini perlu nggak di samping tadi adanya lembaga keumatan kedua sejauh mana Lembaga Budaya bisa mengambil tindakan tahun ini, tahun depan bulan 3... masyarakat adat Batak Jakarta akan mendeklarasikan lembaga adat budaya Batak memiliki tiga unsur satu pedoman acara adat yang simplifikasi agar selesai acara kawin atau pemakaman itu sebelum jam lima. Sekarang ada orang kawin orang Batak bisa sampai jam 9 malam. Ya, tiga kali makan. Dan dibenci oleh muda-mudi. Heran itu. Ya, Nomor dua, itu peranata hukum adat. Saya yang menciptakan atau menyusun buku 170 halaman peranata hukum adat Batak. Begini, kalau misalnya selingkuh, seperti Bupati Katingan kemarin, selingkuh dengan istrinya polisi, dicabut pengaduan di polisi, diadili masyarakat adat kalteng, kalselia, ya. eh kalteng, ya, dipecat dia dari bupati. Nah selangi peranan adat budaya itu peranan lembaga keumatan, lalu meningkatkan usul saya kita yang hadir ada daftar namamu, kita pilih dari lima hari pertemuan di sini calon-calon insan Pancasila. Ya. Jadi Anda mungkin masuk calon insan Pancasila jika bukumu nanti terbit sebanyak 200 halaman. Kalau belum Anda saya coret, belum boleh masuk. Artinya kami tiap tahun di Taman Mini melakukan festival seni budaya antar suku. Ya. Saya menghabiskan uang minimal tiap tahun dari tahun 2002 ini ipar saya dan ini Nasution. 60 juta Pak. Belum dibantu, belum ada fasilitas dari pemerintah. Sukumu ada nggak festival? Nah ini budaya tadi. Ya, Romo tadi bagus melalui seni budaya membina budaya itu. Ya. Logos, patos, dan etos. Jadi tolong bikin bukumu Romo. Kalau enggak Anda saya coret sebagai calon. Hmm. Baik, Bapak terima kasih untuk terima kasih. Bapak. Silakan Romo Beni untuk memberikan tanggapan sekaligus uh, statement uh, terakhir untuk menutup ini terakhir. acara ini. Terima kasih. Saya akan respon dengan puisi pendek saja. Pajar-pajar kehadapan. Aku rindu kembali. Pajar-pajar keadapan itu tercermin di sini. Aku lihat insan-insan Buddha yang berdiri di sini tegak lurus, dan mereka ingin memberikan arti baru. Lama hilang sudah, kita tak tahu lagi arah mau kemana, karena mata hati kita buta, jiwa kita dibutakan, dan kita tak merdeka lagi. Lama jiwa kita termakan oleh sebuah egoisme diri dan intelektual semu, tetapi kita tak pernah merdeka untuk menentukan diri kita sendiri. Saatnya kawan kita bergerak, merajut kembali budaya kita menjadi puncak peradaban. Baik, kita beri sambutan yang meriah untuk Romo Beni Susetio dan Uh, dengan berakhirnya puisi tersebut maka berakhir pula sesi kuliah umum dengan tema Pancasila dan Pemajuan Kebudayaan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Beni dan juga Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir. Uh, kita akan langsung melanjutkan ke sesi kuliah umum berikutnya yaitu dengan tema konservasi nilai budaya antara persepsi dan metodologi yang akan dibawakan oleh Bapak Endo Suwanda. Kami informasikan pula untuk para peserta bahwa pembagian sertifikat akan diberikan pada tanggal 9 Desember sesuai dengan nama dan nomor urut pada saat registrasi dan maksimal pengambilan sertifikat. Itu pukul 2 siang, waktu Indonesia Barat, bertempat di lantai 1 pada saat tempat registrasi awal. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada para peserta mohon untuk tidak meninggalkan barang-barang pribadi saat keluar ruangan mohon menjaga kebersihan selama acara berlangsung dan tidak meninggalkan sampah pada ruangan setelah sesi kuliah umum ini akan kita lanjutkan dengan kuliah umum selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Endo Suanda mengenai dengan apa tema konservasi nilai budaya antara persep persepsi dan metodologi